Assalamualaikum, ini Papa liburan Dino. lebaran kemarin. Mana Kita pintu coba masuknya? main ke Papa Dino. Kebetulan banget, Papa Dino ini baru dibuka beberapa hari yang lalu. Yuk, kita coba intip dalamnya kayak apa. Nah, seperti biasa, dicek tiket terlebih dahulu. Nah, di dalam sini ada stand khusus untuk menukar tiket dengan air mineral. Jadi, per tiketnya bisa kita tukar dengan air mineral. Oh iya, ternyata di dalam sini panas banget. Jadi, sebaiknya kalau mau datang ke sini bisa dipakein topi untuk anak-anak atau juga bisa bawa payung. Nah, di sini kita mampir dulu ke musolanya untuk sholat duhur. Baru deh kita lanjut jalan buat masuk ke kandang dinonya. Lumayan jauh sih jalannya di sini, tapi banyak stand-stand makanan yang bisa kita mampirin juga. Pas udah deket sama kandang dinonya, kita disambut sama suara musik kayak Jurassic Park itu. Jadi makin deg-degan deh. Nah, ini pas udah mulai masuk kandang dinonya. Kita lihat yuk. Pertama masuk, kita disambut sama telur-telur dino yang gemesin banget. Nah, di sini juga ada telur-telur dino yang udah pecah gitu. Jadi, anak-anak bisa masuk ke dalamnya buat foto. Gemesin banget kan? Ali, Bunda, mana Bunda? Bunda sengaja. Ali, Bunda, Kakak. Dedek. Ayo sudah. Yuk kita lanjut lihat dino yang lain. Mana dinonya ya? Dede Ali, Ali. Ali. Nah, itu dia. Ketemu dinonya. Kali ini kita mau naik ke Velociraptor. Khusus dinonya ini memang bisa dinaikin ya teman-teman, karena tadi juga banyak banget pengunjung yang pada naik dino ini ganti-gantian. Kapan lagi bisa naik dino? Anak-anak juga happy banget. Diam situ, Kak. Diam situ, Kak. Kakak, Bunda. Bun. Nah, kalau ini si Indominus Rex. Dia jadi bintang di film Camp Cretaceous. Ayo, siapa yang pernah nonton juga? Keren ya. Next, kita mau nyamperin si T-Rex. Siapa yang gak kenal sama dinosaurus bergigi tajam ini? Wow, keren banget T-Rexnya. Kita mau foto bareng T-Rex dulu.
Oke, karena kita udah cukup puas lihat-lihat dinonya dan udah foto sama semua dino, kita mau keluar dari kandang dino. Nah, di sini ternyata ada pertunjukan juga. Ada panggung yang nampilin tarian tradisional gitu. Dan ternyata sehabis itu ada pertunjukan dino juga. Ada Velociraptor sama Triceratops. Si tanduk tiga. Keren ya. Jadi kita bisa lihat dan sentuh mereka dari dekat. Dan terakhir ada sesi foto deh. Hati-hati banget ya, ini harus hati-hati banget ya. Soalnya tingginya kayak buaya loh. Iya, untuk tingginya itu 1 meter. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sebagai dinosaurus kesatria, karena bentuk kombinasi kepala dan tanduknya membuat dirinya seperti seorang kesatria loh. Sebagai dinosaurus kesatria ya. Iya benar. Selain itu tanduknya yang tajam tuh membuat lawan ketakutan loh. Oke, jadi yang menjadi kesatria dan jadinya Triceratops aja mungkin. Oke, dikarenakan udah sudah mulai memadai karena hujan, kita langsung aja mungkin untuk di sesi foto. Ya. Ada yang mau sesi fotonya enggak? Udah pada siap?